Assalamualaikum sahabat-sahabat dan ahli-ahli PK. Kami tim PK telah sampai ke Masjid Aqsa dan menyampaikan sumbangan kalian, infak-infak kalian melalui jualan beg kepada orang Gaza. Masyarakat Gaza sekarang sedang bersolat di Masjid Aqsa. Mereka sedang mendapat rawatan di hospital. Jadi kami mengambil peluang mudah nak hantar bantuan itu kepada mereka. Mudah-mudahan segala doa kita dan harapan kita yang DPM kepada saya, ya, saya dah sampaikan, semoga Allah makbulkan. Ini adalah masjid ketiga yang disarankan oleh Rasulullah SAW supaya umat Islam menziarahinya. Bahawa satu rekaat solat di sini pahalanya adalah 500. Jadi jangan lepaskan peluang ini, manfaatkanlah rezeki kita untuk ke sini. Jauh-jauh kita berjalan, kalau Masjidil Aqsa kita tak sampai, Masjidil Haram kita tak sampai, Masjid Nabawi kita tak sampai, mohonlah kepada Allah supaya kita dapat datang ke tiga-tiga masjid ini. Rugi ya, rugi. Berdoalah semoga sebelum berakhir nyawa kita, Allah telah sampaikan kita kepada ketiga-tiga masjid ini. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah sahabat-sahabatku, rakan-rakan ahli-ahli PK, rakan-rakan FB dapat hadir ke Masjidil Aqsa. Dan jemaah-jemaah Masjid Negeri Shah Alam yang sangat membantu untuk mencari dana kita sampaikan ke masyarakat Palestin.